Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat-sobatku dengan channel Dokter Teknik. Apa kabar sobatku? Semoga di hari ini selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Untuk kali ini kita akan membuat panel sobat-sobatku. Panel 3 pas. Kemudian kita bagi ke satu pas, jadi untuk beban satu pas. Nah, kita siapkan peralatannya ya. Peralatan apa yang kita perlukan, yaitu box panel. Nah, ini dalamnya, platnya yang mau kita pakai. Kemudian ELCP 3 pas, kita pakai 63 ampere. Disesuaikan aja nanti teman-temanku pada beban yang disuplai oleh panel ini nantinya. Dan selanjutnya kita pakai MCB ya, MCB satu pas. Saya pakai 32 ampere. Roll isolator untuk netralnya nanti. Kemudian tempat kabel atau kabel duct atau rel kabel, sering orang mengatakan busbar ya, untuk busbar netral sama grounding nantinya. Kemudian rel untuk tempat itu ya, MCB sama ELCB. Nah, ayo kita mulai saja. Sebelum dirangkai, diukur ya, di lubang dulu. Rupanya ini dikasih lubang yang kita pasang. Kita pasang isolatornya dulu, isolator. Ini ya busbar yang sudah saya siapkan, sudah saya lubang untuk netralnya nanti ya. Oke, kemudian kita pasang untuk ground-nya ya, ground. Penguncinya ya. Di LCD kita pasang juga. Kemudian LCD-nya. Thank you.
kita pasang untuk tempat cabeanya. Baru kita rangkai untuk kabelnya, kita pasang dulu netral ya, netral ini RST saja ya. R nya kita pakai kabel hitam. R-nya dulu ya, 1, 2, 3. Nah, selesai R-nya ya. RST. Netral ya. Yang biasanya masuk ke sini. Thank you.
Ya, sobat, selesai untuk pemasangan nyekesnya. Kita langsung aja. Kita tinggal masang untuk power inputnya, power utama, untuk tiga pasnya ya. Ini nanti untuk input 3 pas ya, input 3 pasnya dari panel induk ya. Nah, tinggal kita rangkai. Kita mulai dari netral N. Netral langsung masuk LCB ya. Netral. Kemudian ini untuk R-nya. S ya. Nah, dan satu lagi T. Nah, untuk input 3 pasnya ya, selesai. Ini nanti grounding masuk sini, tinggal 1 pasnya. Satu pasnya masuk ke MCB 1 pas semua ya, dari soket-soket ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang satu spare. Jadi untuk R 2 MCB, S nya 2 MCB, dan T nya 2 MCB juga. Jadi pembagiannya rata ya. Oke, kita pasang saja. Nah, selesai.
seperti untuk partnya selesai, tinggal merapikan. Ya, input RST netral, kemudian ini pasnya, pas 12, pasnya 1 sama pasnya ya, ini di paralel ya, R sama 3, 1 sama 4 dan 2 sama 5. Sudah. Kita pasang netralnya. Jadi netralnya dapat ini ya, maksudnya netral output dari ERCB masuknya ke sini. Ini ya. Ini masuknya ke sini ya. Tinggal kita pasang bondingnya ya. Selesai. Selesai. Tinggal masang tinggal lampunya. Kita kasih satu lampu indikator ya. Oke. Pas dan netral ya. Langsung saja kita masukkan ya ke R-nya saja. Masuk dikasih. Ini pas ikutkan aja. Ikutkan saja ke salah satu pas ya. Seperti ya.
Nah, ini ikut R, kemudian metalnya ikut metal. Nah, selesai. Kita tis ya, biar rapi. Nah, selesai sobatku. Ya, panelnya. Ini dari input 3 pas. Ke atas ya, masuk ke LCD netran RST sama ground. Nah, outputnya masuk ke dibagi lewat MCB-MCB 1 pas. Untuk setiap pas dapat 2 MCB ya, pembagiannya 2 MCB. Ya. R sama 3 ya. Untuk S sama 4 dan untuk T nya 3 ya. Kelihatannya cepat tuh. Terus untuk outputnya dia langsung ke masing-masing itu ya, masing-masing soket berpemanah kesnya ya. Nah, dari outputnya netralnya ikut di netral aspiringnya ya, yang ada isolasinya, dan groundnya ikut ini ya. Yang membedakan ground sama netral, biasanya kalau ground dia langsung nempel ke body ya, untuk aspirnya tembakannya. Kalau netral pasti ada isolatornya gitu aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Tinggal kita tutup aja. Oke. Tinggal kita pasang untuk di area set atau area lapangan ya. Di area lapangan untuk orang-orang kerja. Lampu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk instalasi panel ya, satu pas, terutama dari 3 pas kita bagi ke 1 pas. Jadi ya sobat, dan untuk itu mohon dukungannya sobat-sobat, mohon di like, di subscribe dan di share biar berguna banyak orang, terutama bagi yang membutuhkan. Dan untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.